aku Serafina Meis. Oke, balik lagi bersama aku. Jadi di video kali ini aku mau bikin video make up lagi. Oke guys, jadi ini aku mau bikin video tutorial make up kayak Korean look-nya. Pokoknya kayak gini lah ya. Pokoknya gak usah kelamaan, langsung aja kita cus ke videonya. Dan gak usah lama-lama, kalian harus nonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan skip, okay? Let's go. Okay, untuk step yang pertama di sini aku mau pakai primer dulu sebelum pakai complexionnya, okay? Di sini karena makeupnya tuh glowing, jadi harus glowing dulu wajahnya sebelum dipakaiin foundation atau sebagainya. Pressmist dari Saffron. Kayak basah gitu, ditunggu dulu sampai meresap, okay? Step yang kedua, ini tadi kan udah pakai face mist, jadi sekarang mau pakai pelembab. Ini pelembabnya ya guys, ini pelembab dari It Skin. Ini bentuknya tuh kayak krim, tapi bukan yang creamy banget, tapi gel gitu. Bikin wajah kalian tuh selembab mungkin supaya nanti pas dipakein complexion itu hasilnya jadi glowing dan shining banget gitu, oke? Okay? Aku langsung ratain di seluruh wajahku. Oke, lanjut, sekarang aku mau pakai complexionnya. Sebenarnya di sini aku nggak pakai BB cream aja, memang aku mau mix dua ini. Kita campur. Jangan panik, nanti diratain jadinya natural kok guys. Ya tenang aja, gak usah panik ya. Oke, ini aku udah selesai ngeblend semua BB cream dan foundationnya di leher juga. Jadi sekarang lanjut ke step yang berikutnya. Ya, ini aku mau alisan pakai ini. Pakai yang ini. Seperti biasa, pertama-tama tuh aku pasti ngeblendnya dari ujung alisku. Karena ya emang ini cara aku ya. Cara aku biasanya seperti ini. Setelah langsung pakein concealer, ini adalah rahasia aku supaya alis aku tuh terbentuk dengan sempurna, itu adalah concealer ini. Love you so much. Untuk matanya di sini aku mau pakai warna yang soft aja, cuman itu ada unsur kayak warna pink biar kelihatan soft dan manis gitu kayak aku. Ini palette dari Akimose. Eyeshadow warna pink, cuman karena aku gak punya, jadi aku pakai blush on-nya Madame G yang warna pink ini buat aku taruh di eyeshadow di mata. Oke, okay. Aku suka banget sama yang namanya warna pink. Karena itu warna favorit gue banget, guys. Jadi tuh I like it. Ujungnya bagian belakang ya, supaya nanti ada gradasi gitu deh warna pinknya. Gini dulu, kita. Habis itu pakein bling bling nih dari Holika Lika. Coba langsung diratain pakai tangan ya. Kayak mau karnaval ya. Gak apa-apa, tenang.
ada belok sini. Terus itu taruh juga di bagian bawahnya. Lanjut di sini aku mau pakai Eleanor. Nih. Aku pakainya tuh di ujung aja, nggak sampai di bagian depan karena biar kelihatan lebih sedikit aja. Step yang paling penting adalah jepit bulu matanya dulu supaya lentik. Di sini aku pakai maskara dari Maybelline. Oh my god. And the before and after. Picture-nya. Udah deh, sama-sama lentik ya. Lihat. Ini dulu, shading dulu guys. Shading hidung nih, biar kelihatan lebih mancung ya. Kayaknya warna putihnya. Mancung bener kan ya hidung gue, mantul nggak tuh. Mau pakai ini nih, blush on yang dari Madame G, campurin yang warna kuning ya. Oh my god, harus segera di blend guys, jangan panik ya. Dagu juga biar dia tidak iri ya. Bang. Karena ini kayak merah banget ya blush-nya, kita ratain lagi pakai puff ini. Sisa-sisa BB cream tadi biar dia tuh ngeblendnya lebih natural ya. Udah, habis itu mau pakai lipstick. Pakai warna yang nude dulu. Pakai lipstick ini nih, punya It Skin, ke warna pink. Sel aku pakai yang di paletnya Kinose juga. Paletnya tuh yang ini. Guys, pakai tangan aja biar lebih natural. Mantap baby, mantap sekali ya. Dan yang terakhir, pakaiin lip gloss ya biar bibirnya tuh glossy dan kayak sexy gitu loh kayaknya ya. Biar skin juga ini sebenarnya kayak pulpen, lucu banget. Ya tuh warnanya bening ya, jadi dia bisa ditumpukin di atas lipstick yang berwarna gak apa-apa. Dan biar makin glowing lagi ya, aku spray lagi pakai tadi yang dari Saffron.
Okay, tapi guys, sebelum aku mau potong poni dulu ya. Sini dulu. Deg-degan. Oh my god, okay, potong duluan guys. Aku yang selanjutnya ya guys, terima kasih buat semua yang udah mau nonton video aku dan kalau setia nontonin video aku, terima kasih semuanya, annyeong.